tim tuan rumah lagi-lagi mencoba untuk menyusun serangan. Sabaran penjaga gol depan ini mampu mematahkan lini penyerangan dari tim tuan rumah. Ia kembali berjaga dilakukan. Tim tamu mencoba untuk menyusun serangan pada malam hari ini. Obrak-abrik coba dilakukan di depan sana. Satu persatu personil coba dilakukan. Ia kembali coba dilakukan oleh tim tamu kali ini. Obrak-abrik pertahanan. Dua personil juga lepas ke belakang sana. Kali ini penyisakan satu personil di depan sana. Obrak-abrik yang coba dilakukan. Apa keluar berhenti mudah berita kembali. Coba obrak-abrik pertahanan yang coba dilakukan. Ia kembali obrak-abrik pertahanan yang coba dilancarkan. Ia kembali lagi-lagi lepas satu orang personil di depan sana. Ia kembali tim tamu mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Lagi-lagi 6-2 keunggulan sementara tim tuan rumah masih memimpin pada malam hari ini. Kembali tim tamu mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Dua personil sudah mulai memasuki kelas menyerang nomor 3. Obrak-abrik pertahanan yang coba dilakukan. Kembali lepas satu orang personil mencoba-mencoba lagi di depan sana. Sambaran penjaga poros nomor 3 belum menemukan hasil. Lagi-lagi lepas satu personil. Obrak-abrik yang coba dilakukan. Lengkaplah sudah personil dari tim F17 mencoba untuk membendung lini penyerangan dari tim tamu. Kali ini tim tamu mencoba untuk ambil alih. Ambil ancang-ancang ya. Mencoba untuk obrak-abrik pertahanan. Sambaran cepat penjaga poros nomor 5 ini mampu mematahkan lini penyerangan dari tim tamu. Ia kembali kerjanya sudah dilakukan. Tim F17 kembali mencoba untuk menyusun serangan. Sabaran cepat penjaga poros depan kali ini. Fahilu mencoba lagi-lagi satu persatu personil. Satu persatu personil dari tim F17 mulai menyerangkan. Mencoba untuk lagi-lagi satu persatu personil sudah lepas di depan sana. Obrak-abrik pertahanan di belakang sana. Ia kembali obrak-abrik yang coba dilakukan tim F17 tim tuan rumah kali ini. Lepas satu orang personil. Lagi-lagi lampu merah coba dinyalakan. Satu persatu personil Adaman Aldi mencoba untuk bekerja sama dengan nomor punggung 9. Kali ini lampu merah coba dinyalakan. Obrak-abrik yang coba dilakukan akan berdiam. Apakah mampu lagi-lagi mampu menambahkan punggung-punggungnya pada malam hari ini sehingga perlulah sebuah kedudukan. Ia belum lagi-lagi masih mampu dipatahkan oleh penjaga poros depan. Kali ini putar jaga kembali dilakukan. Ia kembali putar jaga sudah dilakukan. Kita kembali mencoba untuk atur inisiatif penyerangan. Obrak-abrik yang coba dilakukan. 1-2 personil sudah mulai memasuki kelas menjaga nomor 3. Obrak-abrik pertahanan. Sabaran kurang cermat penjaga poros nomor 2 kali ini belum mampu mematahkan lini penyerangan dari tim tamu kali ini. Obrak-abrik yang coba dilakukan. Dilepas begitu saja satu personil. Ya lengkaplah sudah personil dari tim tamu. Kali ini Abdullah mencoba dilakukan. Lepas lagi-lagi di belakang sana. Dan kawan yang coba dilakukan penjaga poros paling akhir. Kali ini lepas. Satu kuning sudah dikalahkan.
Obrak-abrik yang telah dilakukan dari tim tamu. Kali ini mampukah tim F17 membentuk lini penyerangan dari tim tamu dan mencoba untuk mengamankan pundi-pundi golnya. Lepas lagi-lagi satu satu personel malah kabur terjadi di rumah sana. Lagi-lagi satu golin sudah dinyalakan. Tim tamu kali ini mencoba untuk menyusun serangan. Coba mencoba lagi-lagi tim tamu untuk mengejar penerbit jalannya pada malam hari ini akan kembali antara cepat penjaga poros nomor 3 mampu mematahkan lini penyerangan dari tim tamu. Tim tuan rumah mencoba untuk menyusun serangan, mencoba untuk menambah pundi-pundi golnya.
Obrak abrik coba dilakukan di belakang sana. Mencoba untuk menyalakan lampu kuningnya kembali. Lagi-lagi terlepas satu persatu personil dari tim F17. Mencoba untuk menyusul lengannya di belakang sana. Masih ada ancang-ancang, ambil alih, kembali dia, lepas satu orang personil nomor punggung selamat. Ia kembali lagi-lagi obrak-abrik yang coba dilakukan tim F17. Mencoba untuk menyusul serangan kembali, satu personil lagi-lagi lepas nomor punggung 9. Obrak-abrik pertahanan, ia sambar cepat menjaga poros tengah kali ini, mampu mematangkan lini penyerangan dari tim F17. Kembali putar jaga dilakukan. Ia putar jaga sudah kembali dilakukan. Tentamu kali ini mencoba untuk ambil inisiatif penyerangan. Tamparan dengan tempat penjaga poros depan kali ini belum menemui hasil. Di depan sana sudah ada persen yang sudah mulai memasuki ke gelos menjaga nomor 3. Obrak abrik yang coba dilakukan kali ini. Tentamu kali ini mencoba untuk mengambil inisiatif penyerangan. Satu persen yang sudah lepas. Ia sambaran kurang cuman menjaga poros tengah. Kali ini obrak-abrik yang coba dilakukan tim F17 mencoba untuk membendung ini penyerangan. Harus turun ke belakang menjaga poros tengah. Kali ini lampu kuning dinyalakan. Kali ini lampu kuning dinyalakan satu personel. Obrak-abrik mencoba untuk meloloskan diri dari penjaga poros nomor 2. Kali ini satu personel sudah belakang-belakang mencoba di belakang sana. Masih terlalu sulit untuk membuka pertahanan. Lagi-lagi sambaran mampu mematangkan lini penyerangan dari tim tamu. Ia kembali otomatis pertahanan yang coba dilakukan. Kali ini tim yang lima mencoba untuk menyusun serangan. Satu dua persen sudah mulai memasuki kota yang pertama. Lepas lagi-lagi nomor punggung 11 angka saudara ini. Kembali berangkat abrik pertahanan. Lagi-lagi lepas satu dua persen yang tiga persen sekaligus. Lengkaplah sudah personil. Lagi-lagi sampai penjaga perut tengah ini mampu mematahkan ini serangan yang coba dilakukan oleh tim 17. Ia kembali ke kerja yang dilakukan kali ini. Pertama mencoba atur inisiatif penyerangan. Satu dua persen sudah mulai memasuki kelas menjual nomor 3. Obrak abrik coba dia lakukan kembali untuk mencoba mempengaruhi lini pertahanan dari tim F17. Satu personil sedikit dimanggil sudah angkat bagi dia. Obrak abrik coba dilakukan satu personil lagi-lagi lepas satu orang personil, dua personil, tiga personil sekaligus sudah lolos ke belakang dia. Kembali di belakang sana Abulismin kembali coba dilakukan satu persatu personil angkat kaki coba dilakukan di depan sana mencoba untuk membuka kuncian. Lagi-lagi masih mampu tertahan. Ia kembali lagi-lagi sambaran kurang cermat penjaga pos tengah. Namun kembali jangkauannya cukup baik sehingga membuat putar jaga kembali dilakukan. Ia kembali putar jaga sudah dilakukan. Kali ini tim F17 tim tuan rumah mencoba untuk menyusun penyerangan. Lagi-lagi lepas satu personil, dua personil, tiga personil. Jangkauan penjaga poros depan belum menemui hasil kali ini. Obrak abrik yang coba dilakukan, tiga personil sudah lolos ke belakang, dilepas begitu saja. Satu personil mencoba untuk menyusul lengannya ke belakang. Lengkaplah sudah personil dari tim F17 kali ini. Abulisik kembali jangkauan penjaga poros nomor 4 mampu mematangkan ini penyerangan dari tim F17 kali ini. Super jaga kembali dilakukan. Dua kembali di jaga kembali dilakukan tim tamu kali ini mencoba ambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Kedua personil sudah mulai masuk di kota yang nomor 3. Obrak abrik yang coba dilakukan kali ini.